Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel saya, Awak Kat Mana? Segalanya di sini. Okey, pada hari ini saya nak buat sharing session bagaimana untuk aktifkan kita punya email delima MOE sebagai guru-guru untuk mendapatkan premium dalam Canva. Okey. Cikgu perlu guna email Delima. Kita masuk dalam homepage Delima Education, Digital Education Learning. Okey. Lepas tu cikgu masuk kepada teachers. Okey, cikgu tekan kepada apa ni? Email tersebut. Okey, klik pada guru. Okey, ini adalah paparan guru. Okey. Tekan kepada aplikasi. Okey, untuk aplikasi ini adalah Quizzes ataupun aplikasi lain yang MOE bekerjasama dengan Google dan Microsoft. Okey, iaitu Padlet, Blendspace, EDPuzzle, Pickles, Wall from Alpha, Quizzes, okey, Kahoot, Wacklet, Tinkerbank dan Canva. Okey, kita hari ini nak bincang berkenaan dengan Canva. Okey, tekan kepada Canva. Okey, dia akan masuk kepada canva.com. Okey, kita perlu buka, kita log in menggunakan sekejap. Okey, sebab belum sign up, jadi kita sign up melalui email. Okey, masukkan nama. Okey, cara dia masukkan nama. Okey, dan email kita lah. Email MOE. Okey, dan password. Tekan klik started. Canva akan beri kod di dalam email yang kita daftar. Jadi kita masukkan kod. Kod di dalam ni untuk verify. Okey, kita dah masuk. Okey, ini untuk teachers. Okey, verify now. Okay, welcome to Canva for Education. Let's go. Okay, yang ni dia dah bagi. Okay, just tekan all. Done. Okay, dah. Kita dah masuk dalam template ataupun di dalam view untuk Canva yang apa premium untuk guru. Sekiranya dia tidak ada pricing. Dia tak ada pricing di sini. Macam itulah kalau kita dah baru first time untuk daftar dalam Canva melalui email Delima. Okey, dan kita akan dapat macam-macam template di dalam ini. Okey, nanti boleh explore. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Okey, kita bertemu pada episod yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Awak Kat Mana. Segalanya di sini. Assalamualaikum.